Au Tabiat Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar, Suteng ART Anang dan Ashanti tolak mentah-mentah tawaran kerja di rumah Aurel. Asisten rumah tangga, ART di rumah Anang dan Ashanti, Suteng menolak mentah-mentah tawaran bekerja di rumah Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Suteng malah membongkar tabiat asli Aurel dan Atta untuk menolak tawaran bekerja di rumah mereka. Pada kanal YouTube The Hermansyah A6, Suteng mengungkap semua alasan dirinya ingin tetap bekerja bersama Anang dan Ashanti. Seperti diketahui, Suteng sudah lama menjadi ART di rumah Anang Hermansyah dan Ashanti. Sudah 7 tahun bekerja sebagai ART, Suteng disebut-sebut sudah menjadi bagian keluarga Anang dan Ashanti. Lantaran sudah menjadi keluarga, Suteng sampai diumrahkan dan diberi fasilitas yang tak biasa. Bersama keluarga Anang, Suteng mengaku sangat terbantu dan berterima kasih atas semua kebaikannya. Saya baru menyadari, kalau kulit saya sudah mulai keriput, tapi sikap dan tindakan tidak sesuai umur, hobinya nonton film animasi, mudah sensitifan dan mudah tersinggung, manusiawi sih, umur sudah tua, banyak-banyak bersyukur ketemu bos Bunda Ashanti yang sangat-sangat baik dan penyayang, sangat menghargai pekerjanya seperti keluarga, dan penuh perhatian, kata Suteng. Terima kasih Bunda, sudah 3 tahun saya disayangi, dipercayai, diingatkan untuk sholat, makan dan untuk bersikap baik terhadap siapapun, dan selalu diajak keluar kota, dan keluar negeri untuk berlibur atau menemani Bunda bekerja. Terima kasih sudah menyayangi saya dan semua yang kerja sama Bunda, tulis akun @suarsih2017 lalu, seperti yang dilihat pada Sabtu, tanggal 16 Oktober tahun 2021. Lantaran sudah betah, Suteng malah menolak bekerja di rumah Aurel dan Atta meski diminta Anang dan Ashanti. Penolakan itu diungkap Suteng di kanal YouTube The Hermansyah A6 yang dilihat pada tanggal 16 Oktober tahun 2021. Penolakan itu berawal saat Ashanti memberikan pertanyaan 3 orang ART-nya termasuk Suteng. Jikalau Aurel dan Asril menikah dan harus meninggalkan rumah ini, apa kamu siap menemani mereka? Ucap Suwarsih membacakan pertanyaan yang dibuat Ashanti. Suteng lantas dengan tegas menjawab, menolak bekerja di rumah Aurel. Maaf, enggak, kata Suteng menjawab. Dia malah mengungkap tabiat Aurel dan Atta yang masih sangat muda, lebih baik mencari sendiri asisten rumah tangga yang juga masih muda. Lebih pilih di tempat Bunda. Mereka masih muda, jadi biar cari yang lebih muda juga, yang bisa lama. Kalau saya kan sudah tua, katanya.